Wahai anakku Muhammad Tajul Iman, hari ini tanggal 15 Jun 2022 adalah hari lahir kamu. Ibu rakamkan suara ibu dalam Madam Laila's channel pada tahun ini untuk mengucapkan kepada Allah Ta'ala syukur atas rahmat kurniaannya yang meminjamkan kau kepada ibu nak. Kamu severe autism, severe ADHD. Kedua-duanya parah apabila ibu menerima kehadiranmu dalam hidup ibu. Saat ibu menjejakkan kaki ibu ke Menara Gading untuk kelulusan paling tinggi dalam hidup ibu, iaitu PhD. Tapi alhamdulillah, Allah menyedarkan ibu bahawa dalam usaha ibu mengejar nikmat kejayaan dunia ini, kau hadir dalam hidup ibu. Alhamdulillah juga dengan kegagalan ibu dalam PhD membuka mata ibu sendiri bahawa terjadinya pilihan dalam hidup ibu antara kamu dan PhD ibu. Masih ibu ingat sewaktu profesor bertanyakan kepada ibu, "Nur Laila, PhD itu hak siapa?" Kata ibu, "PhD itu hak saya." Kemudian Prof tanya kepada ibu lagi, "Anak hak siapa?" Tadi bermula daripada tarikh itu, ibu tidak menjawab profesor itu, tapi ibu terus mengalirkan air mata. "Ya Allah, ya Tuhan, syukur kepadamu, ya Allah. Kerana kegagalan aku pada kali pertama, percubaan aku untuk mendapat PhD pada kali ini, aku disedarkan pada awal perjuangan aku mendapat kau Muhammad Tajul Iman yang berusia 19 tahun pada hari ini. Dan pada peringkat akhir saat aku nak menghantar tesisku yang terakhir itu, anak aku yang bernama Muhammad Adil Irfan juga telah didiagnos sebagai penghidap autism dan ADHD. Tetapi adikmu jauh lebih lewat untuk ibu kenal kerana ciri dia sangat sedikit. Jadi hari ini ibu tak cerita mengenai Irfan kerana dia bukan im atau tujuan ibu pada kali ini. Mengenai video ini ialah ibu tujukan kepadamu, wahai anakku. Pada awal video ini, ibu rakamkan suara kamu pada pagi hari, Iman. Bagaimana kau menguji kesabaran ibu? Ibu pastikan kau kenyang sebelum kau ke sekolah, nak. Tapi kau jolok mulutmu. Kau keluarkan segala isi perutmu. Ya Allah, ya Rahman. Inilah ujian yang amat sukar untuk aku lalui. Tapi terima kasih, Man. Kau adalah ladang pahala bagiku, Man. Kepada suamiku, Tajuddin Muhammad, aku ucapkan terima kasih.
19 tahun kita berada bersama Muhammad Tajul Iman. Kau tunjukkan aku apakah itu syukur, apakah itu sabar. Tatkala aku mengeluh, aku penat bang, aku penat. Kau katakan pada aku, kita sabar. Sabarlah. Kerana itu janji Allah, tidak sia-sia, dia kata. Saat aku merungut, saat aku marah kepada kau Iman, kau tahu apa kata ayah kau. Kamu marah ini pada siapa, isteriku? Kamu marah ini pada siapa? Siapakah yang menghantar anak ini kepada kita? Alhamdulillah, suamiku. Kaulah sekolah aku. Tatkala aku tidak melihat syurga di sebalik kehadiran anak kita, kau ingatkan aku. Berkali-kali kau ingatkan. Tatkala aku hilang sabar, sekali lagi kau ingatkan kepada aku bahawa kita adalah ahli musibah. Tatkala aku sangat-sangat kesepian, kau bilang padaku, sabar, insya Allah janji Allah tak sia-sia. Kepada anak-anak ibu, kali ini hari lahir abang manmu, ibu doakan agar anak-anak ibu semua diberi kesihatan yang baik, diberi kesabaran yang baik. Ibu ajar kepada kalian, sebutlah ya Allah ya Sabur, ya Allah ya Jami', ya Allah ya Hafiz. Peliharalah, peliharalah keluarga kita ya Allah. Ibu faham kecewa Azim apabila telefon dirosakkan abang. Ibu faham perasaan kakak, sukarnya kakak untuk tidur hingga ke pagi. Adik Iman marah-marah, mengamuk sampai hujung malam. Ibu faham kesukaran Irfan tatkala Irfan bangun pagi rasa nak muntah. Ibu katakan, adik, kalau adik rasa nak muntah tak payah ke sekolah. Tapi hati ibu sayu melihat anak-anak ibu. Betapa gagahnya kalian semua. Dalam keadaan itu kalian masih mahu ke sekolah. Alhamdulillah. Kepada Iman, doakan ibu nak. Ibu tahu kau, tahun ini kau adalah tahun terakhir di sekolah nak. Doakan ibu kuat. Ibu tidak putus asa kerana tempat yang kau paling suka ialah sekolah. Aku boleh bayangkan Man macam mana Januari 2023 kau tak boleh ke sekolah lagi. Tapi ibu doakan pada waktu itu ibu dah mampu membina tempat sekolah yang ibu panggil pusat autism, yang ibu namakan sebagai PDK Kasih TJL. Doakan kepada ibu dan ayah di kampung. Along mohon maaf mak, anak Along tidak sempurna. Tapi kepada mak dan ayah, terima kasih kerana terima seadanya anak-anak Along. Pernah satu ketika saat mak dan ayah menyuruh Along pergi berjumpa, berubat tentang Tajul,
tapi ibu sebagai seorang ibu, Alung tak mau, Mak. Kerana apa? Apabila kita berusaha begitu tak subnya untuk merawat anak, kadang-kadang kita tak lihat, Mak. Kita tak lihat ayah. Apakah jenis orang yang kita mahu pergi berubat tu? Alung tak mahu ke Bomoh. Itu syirik. Alung tak tahu Alung menyakitkan, Mak. Tapi Alhamdulillah, Mak. Berkat kesabaran Mak, ayah menghadapi anak Alung. Alhamdulillah, dia masih sihat pada usia 19. Adik-adik, terima kasih. Terima keadaan anak saudara kamu yang tidak seperti anak saudara orang lain. Syukur atas bantuan kalian. Begitu juga para sahabat. Pada usia anakku 19 tahun, terlalu banyak pertolongan yang kalian berikan, tak mampu untuk aku membalasnya. Begitu juga kepada seluruh masyarakat. Tak kala kamu melihat anak aku Tajul Iman mengamuk di kedai makan, memecahkan pinggan mangkuk. Ada kalanya mata sayun masyarakat melihat aku. Sebenarnya pandangan kalian itu adalah pandangan yang menguatkan aku. Tatkala aku menangis, kadangkala aku menangis kerana aku lihat ada orang yang benci melihat anakku. Tapi jauh di sudut hati, aku maafkan kalian kerana kalian tidak berada di tempatku. Doaku agar anak-anak kalian sentiasa sihat. Kerana ujian mempunyai anak autism dan ADHD bukan semudah yang disangka. Syukur kepada Allah, ini adalah latihan buat kami. Doakan aku untuk usia anakku hari ini 19 tahun. Doakan kesejahteraan anakku. Doakan kemandirian autism di Dungun. Doakan usaha aku untuk menubuhkan PDK Kasih TGL Autism Dungun, insya-Allah termakbul. Terima kasih buat semua yang mendoakan kami dan keluarga kami kesejahteraan anak-anak. Budi kalian hanya Allah sahajalah yang bisa membalasnya. Setiap langkah berjalan.